Saya Agus Harim Rahman, penulis buku pengadaan barang jasa, menyampaikan selamat Hari Buku Sedunia 23 April 2022. Semoga ke depan makin banyak lahir penulis-penulis baru di Indonesia yang ikut mewarnai dan ikut memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dan mempengaruhi dan mewarnai kebijakan dan untuk kelancaran proses pembangunan di negara kita tercinta Indonesia. Hari Buku Sedunia ditetapkan oleh UNESCO pada bulan April, tanggal 23 April tahun 1995, di mana tanggal tersebut merupakan alasan untuk mengenang para tokoh-tokoh penulis yang sangat luar biasa. William Shakespeare, Miguel de Cervantes, William Wordsworth, David Halberstam, dan penulis sejarah Spanyol ternama seperti Inca, Garcilaso, dan de la Vega. Hari Buku Sedunia jatuh pada tanggal pada hari Sabtu ini, Bapak Ibu, diawali dari penulis Valencia Vicente Clive Andres menyarankan peringatan tersebut dan dilakukan untuk menghormati para penulis seperti Miguel de Cervantes. Bapak Ibu, sukses buat Bapak Ibu semuanya. Ayo mari kita nulis. Dengan ditulis, hanya dengan ditulis, ilmu itu akan abadi. Sukses buat kita semuanya.